Di kawasan seluas 480 km persegi ini terdapat 40.000 bukit-bukit batu gamping. Keindahan alamnya, flora, fauna, keunikan budaya, dan kehidupan masyarakat. Inilah kawasan Geopark Gunung Sewu. Terbentang sepanjang 120 km dari pantai Parangtritis Selatan Yogyakarta hingga Teluk Pacitan Jawa Timur Indonesia, Gunung Sewu merupakan bentang alam karst tropis yang sangat fenomenal. Dengan lebar antara 20 hingga 40 km, Gunung Sewu menempati tiga kabupaten utama, yaitu Gunung Kidul, Wonogiri, dan Pacitan. Sekaligus berada di dalam wilayah tiga provinsi, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ribuan bukit kerucut atau conical hills dan bukit berpuncak melengkung atau sinusoid hills berdiri megah menghiasi kawasan Geopark Gunung Sewu. Topografi undak berlereng curam mendominasi pinggiran selatan kawasan Gunung Sewu yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Bagian utara dibatasi oleh pematang pegunungan yang tersusun oleh batuan gunung api, klastika asal gunung api, dan batuan beku sisa-sisa kegiatan gunung api purba. Di bawah permukaan tanah berkembang sistem goa, goa horizontal. Goa vertikal ataupun gabungan keduanya. Keindahan dan keunikan bentang alam Gunung Sewu telah terekspresi sejak lama melalui lukisan Franz Wilhelm Junghun, seorang dokter dan naturalis asal Jerman yang berkunjung ke kawasan Gunung Sewu pada tahun 1851. Ini adalah fosil hewan laut. Sekitar 2 juta tahun yang lalu, kawasan ini berada di dalam air sedalam 40 meter, lalu kemudian terangkat ke permukaan. Selanjutnya terbentuklah morfologi seperti bukit, lembah, dan lekukan-lekukan topografi yang sangat unik. Kawasan karst Gunung Sewu merupakan batu gamping yang berumur 15 hingga sekitar 2 juta tahun lalu yang mengalami pengangkatan dari dasar laut ke permukaan. Pengangkatan ke atas permukaan laut ini membuat batu gamping mengalami proses pelarutan oleh air, membentuk bentang alam karst. Karstifikasi terus berlangsung sampai sekarang, menghasilkan bentukan morfologi seperti bukit, lembah, dan lekuk-lekuk topografi. Karst Gunung Sewu adalah tipe karst tropis yang bercirikan bukit-bukit berbentuk setengah bola dan berlereng cembung. Serupa dengan yang terdapat di Jamaika, Filipina, dan Dalmatia di Kroasia. Proses pembentukan bentang alam di kawasan Gunung Sewu dikendalikan oleh struktur geologi seperti patahan dan retakan. Patahan dan retakan batuan tersebut memfasilitasi masuknya air hujan ke dalam lapisan batu gamping yang lebih dalam. Dengan demikian, karstifikasi tidak hanya terjadi di permukaan saja, tetapi juga di bawah permukaan tanah sebelum akhirnya membentuk sistem perguaan.
Selain itu, pelarutan di bawah permukaan tanah selama ratusan ribu tahun menghasilkan lorong-lorong goa dan berbagai jenis ornamen atau hiasan goa, seperti stalaktit, stalagmit, kolom, dan sebagainya. Luang atau sistem goa vertikal banyak dijumpai di kawasan Gunung Sewu. Luang gerubuk sedalam lebih dari 90 meter dan luang jaran sepanjang lebih dari 20 km menjadi sistem pergoaan terdalam dan terpanjang di Pulau Jawa. Di dalam luang-luang ini bisa dijumpai aliran sungai bawah tanah. Di sisi lain, goa-goa di sepanjang tebing terjal di pantai selatan menjadi habitat alami walet dan kelelawar. Kawasan Geopark Gunung Sewu memiliki 33 situs warisan bumi yang terdiri dari 30 situs geologi dan 3 situs non-geologi. Gunung Api Purba formasi Ngelanggeran, Endapan Laut Tua formasi Sambipitu, dan Goa Gong merupakan situs unggulan geologi. Situs geologi unggulan lainnya yang tersebar di geoarea Gunung Kidul, geoarea Wonogiri, dan geoarea Pacitan adalah Lembah Kering Giri Tontro Sadeng, Kompleks Gua di sekitar Praciman Toro, dan Pantai Klayar. Gunung Api Purba merupakan sebuah potret bentang alam berupa batuan besar menjulang di antara rimbun hijau pepohonan. Gunung api ini terbentuk akibat dari letusan gunung api tua yang terjadi sekitar 20 juta tahun lalu. Selanjutnya, sekitar 17 tahun lalu, diendapkan sedimen laut formasi Sambipitu di lereng bawah laut yang agak curam. Di pinggiran daratan yang disusun oleh batuan gunung api, cekungan pengendapan kemudian mengalami pengangkatan, dan pada keadaan genang laut, terjadi pembentukan paparan batu gamping yang menghasilkan formasi Wonosari, formasi Oyo, dan formasi Kepek. Selama awal pengendapan batuan karbonat yang dimulai sekitar 15 juta tahun lalu dan berakhir pada zaman tersier atau sekitar 1,8 juta tahun lalu, terjadi kegiatan kegunung apian di daratan di sebelah utaranya. Dan batu gamping formasi Oyo pun tercampur dengan material abu gunung api, yaitu tuf, sementara formasi batu gamping lainnya terbebas dari material tersebut. Di kaki pegunungan akan banyak dijumpai mata air yang keluar dari celah bebatuan. Wilayah ini menjadi kawasan wisata favorit untuk berpetualang di alam. Endapan Laut Tua Formasi Sambipitu merupakan singkapan perselingan lapisan batu yang disusun oleh batu pasir, gamping, dan serpi. Himpunan batuan ini terbentuk sekitar 22,5 juta tahun lalu.
Di kawasan Gunung Sewu, lebih dari 400 goa telah terpetakan dan sebagian goa telah dikelola oleh masyarakat berbasis ekowisata. Para geolog melakukan berbagai penelitian untuk menjadikan area Gunung Sewu menjadi kawasan geopark nasional. Goa Pindul yang terletak di Karang Mojo Gunung Kidul Yogyakarta menjadi tempat wisata yang menarik. Wisatawan dapat menelusuri goa melalui sungai bawah tanah yang airnya mengalir tenang. Goa Gong yang berada di Desa Bomo Kecamatan Punung Pacitan memiliki aneka bentuk dan ornamen goa yang unik. Dinamakan Goa Gong karena penduduk setempat sering mendengar suara mirip bunyi gong dari dalam goa. Goa Gong yang memiliki panjang 100 meter ini dihiasi oleh stalaktit dan stalagmit dengan berbagai ukuran. Sebagian ornamen goa masih aktif terbentuk karena kecukupan air yang terdapat di dalam lapisan batu gamping di atap goa yang meresap dari permukaan tanah. Beberapa ornamen goa yang berbentuk unik dan ganjil diberi nama oleh juru kunci goa sesuai dengan imajinasinya. Sebut saja Selo Jengger Bumi, Selo Paku Buono, Selo Bantaran Angin, atau Selo Citro Cipto Agung. Objek wisata Goa Gong sudah dilengkapi dengan berbagai sarana penunjang pariwisata. Harga tiket masuk goa sudah termasuk jasa pemandu yang umumnya berasal dari penduduk sekitar goa. Museum Kars menjadi objek wisata menarik lainnya di kawasan Gunung Sewu. Di dalam museum, wisatawan diperlihatkan diorama goa serta koleksi berbagai jenis batuan gamping. Selain itu, replika manusia purba juga menjadi koleksi museum, sekaligus menjadi penanda bahwa kawasan Gunung Sewu pernah dihuni oleh manusia prasejarah dari zaman Paleolitikum atau zaman batu tua hingga Neolitikum atau zaman batu muda. Di kawasan ini pula bisa dijumpai sumber air alami, salah satunya Telaga Jonge yang terletak di daerah Gunung Kidul. Air telaga berasal dari mata air alami dan hujan. Telaga Jonge menjadi tumpuan warga sekitar yang airnya tidak pernah kering walaupun di musim kemarau. Sementara itu, hutan turunan, hutan Wanagama, dan situs arkeologi Ngerijangan merupakan situs non-geologi yang telah dikembangkan oleh masyarakat setempat untuk keperluan edukasi dan geowisata. Di sisi selatan, sepanjang 120 km, terdapat garis pantai berpasir putih dengan tebing-tebingnya yang curam. Semua ini menambah keindahan dan keunikan kawasan Geopark Gunung Sewu. Kawasan Gunung Sewu tidak pernah sepi dari kehidupan. Sejak ratusan ribu tahun lalu hingga sekarang, kawasan ini menjadi daerah hunian yang nyaman. Manusia prasejarah tinggal di dalam gua dan di tempat-tempat terbuka sekitarnya. Mereka hidup berdampingan dengan binatang-binatang vertebrata yang sebagian sudah punah, seperti badak, kuda nil, dan harimau. Budaya batu yang mereka ciptakan tidak hanya berupa artefak atau peralatan sehari-hari untuk berburu, tetapi juga bangunan-bangunan besar seperti kubur peti batu dan menhir. Bangunan ini
mewakili budaya megalitikum yang banyak dijumpai di daerah Gunung Kidul. Tingginya nilai strategis kawasan kars Gunung Sewu menyebabkan daerah ini ditetapkan sebagai kawasan eco-kars dalam kemasan geopark. Geopark Gunung Sewu menjadi salah satu instrumen pembangunan kawasan secara berkelanjutan dan dikembangkan berdasarkan tiga pilar utama, yaitu konservasi, edukasi, serta penumbuhan nilai ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Geopark Gunung Sewu dikembangkan untuk menemukenali kembali hubungan harmonis antara komponen abiotik dan biotik di alam, yaitu geologi, biologi, dan budaya. Penggalan sejarah bumi, meskipun hanya mewakili periode pendek selama beberapa puluh juta tahun terakhir, dapat ditelusuri kembali melalui lorong waktu yang terekam di kawasan Gunung Sewu. Vegetasi endemi di kawasan kars Gunung Sewu tumbuh dengan baik karena terdukung oleh keadaan fisik batuan yang sebagian telah melapuk menjadi tanah. Batu Gamping Rijangan yang menjadi bahan baku artefak manusia prasejarah dijumpai tidak jauh dari tempat mereka tinggal atau tempat mereka membuka bengkel peralatan. Budaya batu mereka ini dikenal dengan budaya Pacitanian yang menjadi salah satu contoh zaman Paleolitikum hingga Neolitikum di Asia Tenggara. Masyarakat setempat diikutsertakan sebagai pelaku aktif pengembangan geopark sekaligus komunitas pelestari lingkungan. Dengan segala keramahan masyarakat, alam yang sangat indah, tantangan petualangan alam liar, dan ekowisata, kawasan Geopark Gunung Sewu memberi arti penting bagi masa depan Indonesia dan kelestarian alam dunia. Presiden SBY telah mencanangkan kawasan eco-kars Gunung Sewu meliputi Pacitan, Wonogiri, dan Gunung Kidul pada tahun 2004. Selanjutnya, kawasan Gunung Sewu akan ditingkatkan menjadi geopark UNESCO untuk menjamin pengembangan program konservasi geologi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Dengan segala keistimewaan Geopark Gunung Sewu, maka sudah selayaknya tergabung dalam jaringan global Geopark.